Eksekusi sebuah rumah di Tegal, Jawa Tengah Selasa siang berlangsung ricu. Para penghuni rumah yang menolak eksekusi terlibat bentrok dengan polisi. Kami beri kesempatan 10 menit untuk mengusulkan dengan sukarela. Ya. Itu urusannya di pengadilan. Bentrokan ini terjadi saat petugas pengadilan melaksanakan eksekusi sebuah rumah yang dihuni 6 kepala keluarga di Jalan MT Haryono, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa siang. Para penghuni rumah yang didukung belasan anggota aliansi 3 LSM menolak eksekusi lantaran dinilai cacat hukum. Alhasil, saling dorong polisi dengan penghuni rumah tak terhindarkan. Beberapa penghuni rumah yang nekat melawan ditangkap polisi karena dinilai sebagai provokator. Eksekusi dilakukan sesuai putusan Pengadilan Negeri Tegal yang memenangkan gugatan pemohon Fuad Baraba terhadap tergugat Richard Widianto dan kawan-kawan atas rumah dan tanah di Jalan MT Haryono Tegal seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Kuasa 62 BPN juga menyatakan ini cacat hukum, Pak. Yang pada waktu itu timbul atas nama Nugroho sertifikat HGB-nya, Pak. Itu yang memproses notarisnya adik kandungnya, notaris Sintawati, Pak. Dan notaris Sintawati pada waktu itu bertindak sebagai notaris, bukan sebagai PPAT, Pak. Nah, sekarang kalau dari Nugroho, ahli warisnya Suciwati, mengoperkan haknya kepada Fuad Baraba, apanya yang dioperkan, Pak? Apa tanah negara bisa dioperkan haknya kepada orang